Senang je. Kalau korang nak kurang-kurangin dulu, masa tuition seajar, ikut je arahan persesuaian. Apa saja cara yang seajar, ikut je. Ikut je. Korang akan percayalah, korang akan dapat sekurang-kurangin dulu. Kalau korang fahamkan waktu di tuition sahaja pun dah cukup dah. Kau balik, kau nak terlentang ke, kau nak main sampai mata terkeluar, putus ke. Kau belajar. Tapi waktu tuition, fokus dan masih kau faham. Sebab tu takkan kata, tak boleh main game, tak. Tapi kau pastikan waktu tu je, sekurang-kurangnya lulus memang boleh. Dengan syarat tu. Datang tu je, suka menduduk. Balik, kau tak suka kau boleh pasal. Dia cacar. Balik terus dia tak suka. Datang tu je suka. Ha, okay. Balik. Ha. Maksudnya, senang korang paksakanlah diri tolonglah untuk ikhlas. Sebab kalau tidak, kau takkan lulus. Paksalah diri untuk ikhlas. Yeah? Okay? Boleh lah. Sebab tu lah kau sangat lulus. Okay? Boleh? So, kita target itu lulus selesa hari tahun ni. Okay? Okay. Sebab saya tahun ni ada mission besar. Sepanjang sahaja tujuh 17 tahun. Sebelum pernah lagi budak tu cerita lulus admit 100% semua. Mesti ada gagal seorang guru. Tapi gagal tu pun dapat sama belajar. Tahun ni setarget lagi sekali. Okay. So hari tu kita dah buat sampai habis muka surat 91 tol. Tol. Kita dah melukis. Okay. Hari ni kita akan masuk bab 9. Bab ni memang penting untuk matematik sebab dalam matematik Form 4 korang belajar lagi. Ada bab khas kat matematik Form 4, ada belajar bab ni lagi. Lepas tu dalam Admat pun ada bab ni, bab geometri koordinat. Kalau korang nak ambil Admat nanti, pastikan korang faham yang ni betul. Percayalah kat dengan sir. Kau kalau kau nak tahu, terasa tak ada satu pun guru dekat Malaysia ni yang ajar admit tak, dia tak ada budak yang gagal. Mesti ada. Sir ni pun yang dah banyak kali hasilkan budak dapat admit A. Hari rumah B plus. Dia hampir. Sebab best dia tu dapat A and Mac dua perempuan seorang lelaki. Dia tak dia ke yang dapat A? Kau tanya dia, saya tak ingat. Ada seorang lelaki dapat A Mac A, saya lupa masa best pun boleh tu. Tapi rasanya dia B plus, saya rasa B plus. Tapi dia banyak A. Ada Roman tu, saya rasa pun suka dia. Apa ada Roman tu? Saya rasa pun suka, dia pun beli. Bab ni. Bab tu saya kata tadi, pastikan balik. Kau faham? Balik tu kau nak buat apa kau ni pasal. Tapi jangan mati lah. Sebab saya nak pastikan kau ambil kereta. Kita nanti. Kan? Saya tak nak pergi baca aksi kat rumah. Anak semua risa aksi dia ni lah. Jangan lah eh. Jangan eh. Motor eh. Ini macam nampak ni. Balik sekolah ni, motor kau pun ada motor. Kau nampak itu. Tak nak, saya tak nak cakap keburukan. Baik, hari ni hemat. Kau laju. Laju tak apa. Dia banyak kali tau kalau macam, ah sudah. Berani nanti ni. Oh, bawa tu balik. Kan? Dia ni bukan perempuan, dia kakak dia kakak dia jenang, kak cik dia. Dia bawa motor. Saya duduk belakang dia. Oh, dia kan. Lepas tu saya duduk tepi. Wey, main pun. Ah. Dia tak buat kan? Kalau dia buat lagi, saya cakap lagi. Bukan, bawa motor laju. Bukan satu kesalahan.
Tapi bawa lah dengan bagi mas. Kan? Kalau nak kata korang tak jatuh, so tu pernah jatuh. Biasalah. Tapi jangan sampai presiden teruk sampai menyebabkan kehilangan yang ular. Itu tak apa. Ini bahaya. Okay? Alright. So, bab ni penting. Sebab tu saya kata ni penting. Tolong fahamkan apa yang saya nak ajar kita lagi. Okay. Bila dia tulis tajuk garis lurus, maksudnya garis yang kita nak buat tu adalah lurus lah. Okay? Lurus. Dia lurus. Garis lurus. Sebab nanti korang naik perempuan, dia ni aja bentuk U lah, bentuk macam ni lah. Yang lurus pun, jalan yang lurus pun korang tak boleh ikut. Apa dah lagi jalan yang mereka mengikut? Ha, sebab tu dah apa? Sirotol lagi ingat sirotol mutakim eh? Ada sirotol mutakim eh? Jalan yang sebab tu kita mula belajar jalannya lurus. Alright, okay. So, apa benda ni kita belajar ni? Garis lurus ni. Okay, yang pertama, okay, garis lurus sudah pastinya bentuknya macam ni. Okay, ni garis lurus di mana kecerungan dia adalah positif. Ini pula garis lurus di mana kecerungan dia adalah negatif. M tu stands for kecerunan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, radian. So, kenapa dia cakap huruf M? M tu maksudnya makan. Tak tahu, jangan jangan kenapa M. Dia nak beritahu, dia kalau tanya maksud M apa, makan pula. Tak tahu, orang tak tahu kenapa M. Padahal dia punya maksud radian ataupun kecerunan. Tapi dia guna M. Ataupun malas. Dia guna ni untuk beli korang. Okay, so kalau tengok kat buku korang tu, soalan nombor A tu, kalau dia bagi ungkap, express the equation of E. Ungkapkan persamaan setiap garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Y, M, X tambah C. Untuk pertama kalinya korang tengok benda ni, korang akan tengok sehingga korang pompai. Penting dalam matematik, dalam admat pun ada gunanya. Tapi ni gunanya, guna yang ni susah sikit. Tapi dalam admat punya formula lagi senang. Okay. Admat senang boleh? Apa formula dia ni? Tak boleh nanti. Alah. Dah, nanti kalau saya ajar korang guna, nanti cikgu tak boleh guna. Nanti tunggu peksa akhir tahun, baru saya bagi. Okay, nah, nah. Ha, saya nak bagi korang guna peksa akhir tahun. Sebab masa tu, cikgu dah tak kisah lah. Sekarang semua boleh nampak. Hey, maksud nanti, nanti tu simpan. Nanti saya akan bagi tahu dekat dekat peksa akhir tahun, nak buat latihan peksa akhir tahun, ha, baru saya tunjuk. Ha, kau punya lah. Tak boleh guna sekarang, nanti cikgu tak lagi. Janji tu. Ya, banyak sering tak pernah tunjuk tu. Okay, so kita nak jadikan ni dalam bentuk Y sama dengan MX sama C. Kalau korang ingat dulu, masa korang form 1, masa nak pindah-pindahkan tu, kan, betul nak pindahkan 2X ni ke sebelah, korang buat macam ni. Tapi saya ajar lain. Dalam buku ada macam ni. Ha? Ah, okey dah tak ingat. Bagus. Dalam buku ada macam ni lah. Kalau nak pindah ni ke sebelah, maksudnya ini tambah, ini yang tolak. Dalam buku teks ni. Tapi saya ajar lain. Saya tak ajar macam ni. Kena apa? Kita nak tinggalkan Y. Y sebelah kiri. So, kena tinggal Y dah ada kan? Okey, pindahkan selain daripada Y ke sebelah kanan. Tambah bawah ke sebelah tadi. Ah, ini saya ajar. Yang tadi saya buat tunjuk tadi. Yang tadi. Pompa-pompa langsung tak boleh pakai. Nah, aku tak cuma tu sepelik. Yang tak boleh pakai dia ajar juga. Okey. Ah, sebab tu ada kat sekolah. Ada. Kita tak boleh guna, tak boleh guna. Pompa-pompa kau tak ikut. Dia boleh sesuruh. Pompa-pompa kau masalah. Sebab tu kalau cara selain, kau tak boleh guna. Kau kena kental sikit. Sebab saya dah sediakan kau untuk pompa-pompa. Oh, tak boleh guna. Kau buat juga. Dia biasa sebab beta korang ni
Biasa nanti macam sekolah sebab awal-awal nampak kan. Bila periksa kita tahu tak dia, dia tak ada kata tak ada guna dah. Biasa awal-awal je. Sebab tu kena kental sikit belajar matematik ni. Sebab saya akan ajar cara yang senang. Ataupun cara yang mudah faham. Okay. So, nampak tak X dia tak depan? So, tersusun ni letak depan dia macam ni. Bukan tempat je. Negatif masih ada tempat ni positif. Okay, kat sini boleh faham? Okay, kita nak tinggalkan Y sahaja. Y je. So, darab bawa ke sebelah jadi negatif 2X tambah 9 bahagi 3. Okay, asingkan dia. Negatif 2X per 3 tambah 9 per 3. Boleh kecilkan tak ni? Boleh. Boleh. Negatif 2 per 3 X tambah 3. Okey, ingat eh. Bila pecahan macam ni, rasakan X tu letak ke atas sebab dia memang ke atas. Ha, tapi kadang-kadang buku dia letak macam ni. Ha, tengah-tengah. Korang dia biasa kan tulis ke atas. Sebab kadang-kadang saya takut korang mesti salah letak. Contoh korang salah letak macam ni. Tersikit je. Sikit je. Sikit je tulis ke bawah salah. Biasa kan tak ke atas. Kau dah salah. Ini kan. Tak, bukan. Sebagai contoh, sudah kumpai bagi 2.36 contoh-contoh. Tapi dalam skema 2.5. Sama je kan? Tak boleh. Tak, sebenarnya tak ada masalah pun. Ni boleh, ni boleh. Tapi sebab kadang skema yang ni, tak boleh. Kena terima ni je. Saya terima yang ni je. Kan tadi saya cakap budak tu cerita tadi last time saya ada seorang dapat A, dua orang dapat A, dan tiga orang tu sepatutnya boleh dapat tapi sebabkan ni. Okay, faham? Okay, kita tengok soalan. X tambah Y sama dengan kosong. Okay, pindahkan apa? X. Okay, pindahkan X. Positifkan X tu. Jadi kosong tolak X. So Y sama dengan negatif X. Biarkan kosong. Apa yang kosong? Okay. Tu je lah. Okay. Tapi, kejap. Dengan tu je lah. Ni, Y sama dengan MX plus C. Sebab ni nak cari nilai M. Ni nilai C. So, M dia sama dengan negatif 2 per 3. C dia sama dengan 3. Okay, once Y dah ada macam ni, buat sekali lagi. Y sama dengan MX plus C. Okay, tengok betul-betul. M dia berapa? Negatif 1. Kan 1 kita tak tulis. Takkan negatif je. M sama dengan negatif. Okay, okay, faham kan? C sama dengan? Kosong. Kau tak ada? Kosong. Jangan kau tulis C sama dengan? Tiada. Kosong. Faham kan? Okay. Ya, mama. Ini memang, ni biasa ni. Soalan SPM kau ada ni. Tukar-tukar ni je. Ni, soalan SPM memang ada tau. Kau tahu tak? Memang banyak tuition sir, majoriti memang dah jawab. Kalau ada keluar apa yang saya buat attempt kan. Tapi budak yang baru masuk dengan sir tuition 4-4-4-5, pun tak. Okay, berdua. X tambah 2Y sama dengan 6. Okay, nak pindahkan apa dulu? Okay. X ni positif kan? Bawa ke sebelah jadi? Negatif. 6 tolak X. Ataupun korang letak siap-siap dekat depan. Sebab kita nanti X letak depan kita kan? Penat dah pindah-pindah kan?
Kalau kau tak suka join tim lain. Okey, tak tu. Apa? Nanti. Tahu je, rancu sikit-sikit. Okey. So, dua ni darab kan? Bawa ke sebelah jadi? Asing. Okey. So, as, buka asing kan? Buka asing. Tambah 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. 3. Alright. Okay. Y sama dengan MX plus C. Oh. Apa lagi? Apa? M sama dengan? Negatif 1. Negatif? 1. 1 per 2. 1 per 2. Apa betul? 1 per 2. Negatif 1 per 2. Ha? Apa? Betul, saya tidak betul. Betul, saya tidak betul. Tebak. Kan saya cakap tadi, kau tak ada nombor di satu. Tengok, dia cakap kan tadi kan. Tu baru kan saya cakap tadi, tahun depan baru kau belajar balik. Memanglah. Okey, C sama dengan? Okay. Tak. Tak. Tengok, kau tengok. Susah kan? Tak susah pun. Tapi memanglah kalau kau tengok kan, kat sekolah mungkin satu contoh dia tunjuk, tunjuk tadi pula. Satu kau tak cukup latihan. Kat situ pelajar dia kat buku ni saya akan tunjuk lah. Okay, nombor 3. Sekolah X sama dengan 5. Okay. Pindahkan X. Jadi? Tambah. Tak depan eh. Seperti ni lah kan. Pindahkan darab. Bawa ke sebelah jadi? Bahagi. Asing kan? Ha, tak boleh kecil kan eh? Jangan nampak bergatal buat 2.5 pula. Tak payah. So Y sama dengan MX plus C. So M dia? Ah, okay. C dia? Okay. Kan? Boleh kan? Awak dah tak boleh input kalah TV. Oh. Okay. Tak, saya akan terus berusaha untuk mereka. Ni, kita boleh. Nanti kau akan berubah fikiran. Ini memang pemasuk dan berjaya. Kau nak bagi 1,000? Wah! Kau betul! Kau nak dengar ni! Saya nak ikut kau! Jumpa fikiran kau! Cuma harus dia tak kisah nanti eh? Eh, dia tak tahu eh. Kau pernah ramai eh. Saya buat dia ubah fikiran ni. Apalah sangat teratus tu. Oh. Okey. Kan tadi Y tadi semua negatif kan? Right? Ha, semua positif kan? Right? Kali ni korang nampak Y dia negatif. So Y ni jadikan dia positif. Positif lah sebelah. So 4X sama dengan 5 tambah Y. Itu syarat dia. Sebab kita nak tinggalkan Y, Y dia kena positif. Sebab tu saya kata ayat ni cara memang tak sama dengan bukti. Ha, kalau buku dia pindahkan semua dia. Lepas tu negatif tu last. Cara tu nanti akan buat korang mak. Cara yang tu akan membuatkan korang bermasalah dalam topik ketaksamaan. Ketaksamaan yang ada tanda ni. Oh. Ha. Kalau korang tak pindahkan Y tu, nanti korang ada masalah. Maksudnya, partikel Y tu positif. Pindahkan tu. Okay. So, pindahkan 5. So, 4X, 5 tu negatif kan? Eh? Yeah. Okay. Jadi, bila dari sini, dia flipkan dia. Ni istilah dia flip. Flip tu maksudnya, kita pindahkan semua. Tukar tempat dia. Tu flip. Nah, memang kau tak jumpa lah perkataan tersebut tukar. Matematik sebab ada setengah sedar ubah. Okay. Tak lupa tu. Y sama dengan MX plus C.
Something. Five. So, M dia? Five. T dia? Five. Okay, lima. Y per lima, dewa per tiga, tolak sama X sama dengan satu. Pindahkan X. Negatif X tambah satu, kan? Ini bahagi. Kalau bawa ke sebelah, ini bahagi maksudnya. Per. So, jadi darab. Darab. Jangan tulis ambil darab. Buat macam ni. Okay. Kena darab maksudnya. Jadi, apa berlaku kat sini? Masuk form 1. Korang ada buat ni. Tembangkan. Okay. So, 3 darab negatif X jadi negatif 3X. 3 darab 1 jadi positif. So, Y sama dengan MX plus 2. Memanglah buku seks korang kecil-kecil. Saya nak faham kakak korang betapa pentingnya N dengan C sebab tu sebesar kan? Sekarang korang nampak? Kenapa sebesar kan? Nanti korang tahulah nanti. Nanti. Okay. So ni, yang ni. So M sama dengan negatif 3. C sama dengan 3. Okay. Hey, faham? Ini sikit sini. Macam ini cabar sih, supaya ubah pemikirannya. Jarang. Lupa tak jarang. Naikkanlah tawaran tu. Saya nak 1,000 lah. Satu siapa lah. 1,000 saya boleh buat. Keduri je. Bagi korang makan kat sini. Okey. Tak. Kau pun bukan mamak kau. Kau pun kan. Nanti dah lepas pun kau bukan bapak pun juga. Ada. Cua. Pastikan dengan mamak kau eh. Walaupun kau dah kahwin. Boleh. Nanti kita jumpa. Kita tunjuk handphone. Sir, tengok ni. Kalau korang tak jelas nanti, korang boleh tengok video yang sesen nanti. Eh? Dengar apa yang cakap. Dan tengok teacher ada buat presentation pakai mic ke lebih kurang belum ni? Tak. Pembuat teacher selalu guna. Sudah nak bagi confident lah bila bicara kan dia pakai mic. Nanti kita ada mic semua. Speaker semua. Tengah kan? Teacher sebab tu teacher sobat nak bagi korang ni confident. Dia cakap dengan cermin dia sendiri. Mas Anta. Yang mau
Mazihah merosot. Ini tahu red penuh tadi. Merosot. Sound. Kau tak. Malah kalau ada sepipu yang pandai ni. Dah. Kecut eh. Sampai di minta rumah eh. Panjang sudah kembali. Ya, kau tak tahu Maliha macam mana se dengan teacher ajar tu, Mas Hanza tu dengan Ali Luqman. Ha? Siapa? Kerja betul lah mana? Benda? Petrol Sains? Petrol? Apa benda? Apa benda? Aku tak faham. Petronas lah. Bukan yang Petronas tu. Tapi dia yang Petronas tu. Petronas mana? Kat mana? Di mana? Teluk. Pejabat? KSCC? Aku tahu. Itu tempat prosesan minyak kot. Dia macam kilang kan? Bukan saja minyak. Bukan kilang juga. Tak nampak lah. Aku pun pening. Oh, offshore. Dekat laut offshore lah. Cari gali. Kipalan buat. Kipalan kan? Kat laut mana kipal-kipal. Offshore. Itu namanya offshore kat laut. Bukan juga. Tak tentu lah. Petronas nelayan. Tapi kat laut pun namanya offshore. Kat laut. Bukan kat laut pula. Itu yang terbuat. Okey, dah buat topik. Pemikiran ni susah. Susah macam bukan kat sisi minyak lah. Macam orang yang kerja Petronas ni yang bukan sisi minyak eh. Dia orang ni mestilah belajar bagus. Engineer tu. Kerja Petronas memang gaji banyak banyak eh. Memang banyak gaji. Nak kerja Petronas? Of course lah kena ada MA. Ya, so orang yang kerja Petronas ni, Petronas yang ni, yang bukan yang kerja stesen minyak. dia orang ni orang yang kurang punya ijazah lah. Lagi membesar. Lagi membesar. Nanti Petronas. So, tak ada student yang kerja Petronas, tapi ada student yang belajar kat Universiti Teknologi Petronas. Dia, bapak dia dah bayar bapak dia kaya. Nak belajar asasi dia saja, kena bayar RM15,000. RM15,000. Down payment. Nah, RM15,000 baru boleh masuk. Tapi kalau ada belajar kat sini nanti, korang boleh dikatakan dijamin kerja. Tapi itu swasta tau. Asal pun mahal tau. You have money, you can talk.
If you don't have money, you can shut up. Sebab tu saya nak kau masuk IPTE. Okay. Ada swasta yang agak murah ada. Tapi tak ada jaminan kerja lah. Okey. Dah sana dah, saya padam. Tolong apa yang saya tulis kat depan, pastikan dalil. Salah satu sebab yang korang tak boleh nak dapat, dulu tu tu lah. Walaupun anak panah. Saya ingat masa ada student saya yang masa 3A, MPM, 11A, semua. Ada yang saya jumpa orang perempuan ni, even yang warna ni pun, pikuk warna. Oh, okay, yang B tu. Dia contoh dulu tu. Senang ni. Tengok. Ni nak tunjukkan kat sini ni. Kalau x kat sini nampak tak 5? Jadi x dia sama dengan 5. X sama dengan 5 kan? Tapi x sama dengan h. So h dia sama dengan 5. Tengok yang ni. Yang 3 ke 5? Oh 3 eh. Ni. Y ni untuk Y. Y sama dengan negatif 2. Kali kata Y sama dengan K. So K sama dengan negatif 2. Nah, korang kena nampak senang. Tapi kalau korang faham, dia senang ke datang. Okay, tengok ni. Y sama dengan apa? Yang ni. 7 kan? Jadi H sama dengan? 2. Ni Y sama dengan apa? X bagi 4. Jadi H sama dengan? Okay. Tengok ni. X sama dengan? 2. Jadi H sama dengan? 2. Y sama dengan? Negatif 9. Jadi K sama dengan negatif? Negatif 2. Lepas X kan? Oh, dua-dua X. Okay. Nanti, jangan tanya lagi. Tengok dia. Sebab nanti korang tak faham kegunaan dia tu.